Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan puan-puan sekalian, muslimat, itu Ramadan. Mudah-mudahan jadi manfaat kepada kita. Mudah-mudahan Ramadan yang lepas menjadi manfaat kepada kita. Sekarang ini kita jadi orang yang lebih tinggi motivasi dan untuk beramal. Sepatutnya macam tu. Tapi kalau kita rasa tu, tak boleh nilai sendiri. Kita ada pun lepas Ramadan makin balong lah. Dulu boleh main sembahyang subuh, lagi boleh sembahyang dah. Dulu boleh main sembahyang isyak berjemaah, lagi boleh main sembahyang isyak berjemaah dah. Boleh nilai sendiri. Kalau istiqamah, mudah-mudahan kita dapat pengampunan. Mudah-mudahan kita dapat takwa. Tapi kalau kita tak boleh istiqamah, perempuan takut kita jadi orang yang kedua atau jadi orang yang ketiga. Ramadan yang kita lalu tidak menjadi sebarang manfaat ke dalam diri kita. Qaul yang keempat, salli ala sayyidina Muhammad. Bahwasanya al-husna itu satu hasanat, seperti satu hasanat, dan ziyadah itu ampun daripada Allah dan ridwannya mengatakan dia oleh mujahid. Mujahid kata apa? Siapa yang buat baik itu dia dapat apa? Dia dapat hasanat, dapat satu kebaikan daripada satu kebaikan, dan ziyadah itu pengampunan daripada Allah. Qaul yang kelima ialah perkataan Abu Zaid bahwasanya al-husna itu ialah syurga, dan aziyadah itu barang yang diberikan mereka itu di dalam dunia, tiada dihisab akan mereka itu pada dia, dengan dia pada hari kiamat. Yang Zaid ibn Zaid pula kata apa? Al-husna itu ialah syurga, dan ziyadah itu barang yang diberikan mereka itu di dalam dunia, tiada dihisab akan mereka itu dengan dia pada hari kiamat. Iaitu nikmat yang Allah bagi kepada dia waktu dia hidup di dunia, dan dia tidak akan mendapat hisab, tidak akan disoal kepada dia atas benda dia dapat itu di hari akhirat. Itu nikmat yang Allah bagi kepada dia. Puan-puan sekalian, saya rasa saya berhenti setakat itu. Ada hari ini, insyaAllah. Nah, jadi kita berhenti awal lah hari ini. Saya sebenarnya ada program lain, nak kena pergi apa ni, Teluk Ayat Tawak pula lepas itu. Ada program tengah hari ini. Ini dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini menjadi manfaat kepada kita. Ingat, tadi kita bicara panjang tentang Ramadan. Nilai balik Ramadan kita di tahun mana. Kalaulah kita ni perempuan, kalaulah kita ini Rasulullah SAW, Ramadan kita tak jadi manfaat apa, kita boleh patah balik tak terlambat lagi. Baru 6 hari. Ambil balik, angkat balik tasbih tu. Mula balik baca Quran. Jangan berhenti setakat kita berhenti hari tu. Berapa ramai orang berhenti baca Quran ni? Betul tak? Setiap daraya sampai lagi ni tak baca Quran langsung pada ni. Betul tak? Betul. Anggup tu dia tu. Subhanallah. Mula balik dengan tinggal. Pasal bila tinggal lama, sekali dia nak main balik ni balik. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita untuk beramal. Dia jadi manfaat selepas dari bulan Ramadan. Dan perempuan sekalian, seperti biasa saya bawa tabung saya tu dan wakaf. Kalau perempuan nak bagi wakaf, boleh bagi pada saya ataupun minta dalam tabung tu. Dan saya terima juga zakat sebagainya. Lagi saya ada dua tempat pengajian. Satu di madrasah saya di Perlis tu, dan kita nak buat kelas macam sesebuah itu. Dan insyaAllah kutipan bulan puasa tu, alhamdulillah dapat, boleh menampung insyaAllah untuk kita buat dua kelas tu. Yang kedua, saya buat pengajian juga di rumah saya pada setiap hari Ahad. Jadi ruang depan tu memang kita buat khusus untuk pengajian. Dan ada di kalangan orang yang mengaji tu, dia wakaf tiles, mozaik sebagainya untuk orang duduk dengan selesa, kipas dan sebagainya. Di perempuan kalau nak bagi sumbangan pun, pun boleh juga bagi yang tu, saya akan bagikan dua insyaAllah. Nah, itu yang kedua, salih saya mas. Dan sekarang ni saya dalam perancangan dengan guru saya, kita nak buat collection untuk pelajar-pelajar yang nak lari daripada mengaji. Dia nak tinggi sikit pengajian dia, macam nak masuk kepada hafazan Al-Quran. Pelajar-pelajar yang nak tinggi sikit pengajian dia, kita ada buat collection. Kita akan sediakan satu tabung untuk kita biaya pelajar-pelajar. Jadi bukan semua orang mampu, sebab nak tinggi lagi mahal. Nak menghafaz Quran ni masuk maktabi dah 200 lebih. Bukan semua orang mampu. Bukan semua orang mampu nak masuk, nak bayar 200 lebih. Seorang anak 200 lebih, 200 setengah lah ni. Kalau dua orang, tiga orang, Allah tegak. Nah, gaji tak banyak mana. Jadi orang-orang macam ni nak kita bantu. Kalau perempuan nak rasa nak bagi ni, pun boleh, insyaAllah. Kita akan sediakan satu tabung yang akan kita agihkan kepada pelajar-pelajar yang berkenaan, yang akan kita pilih mengikut kepada kesesuaian, insyaAllah. Nah, jadi puan-puan boleh rujuk kepada saya tu, insyaAllah lagi lepas daripada kuliah. Nah, yaqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din
وعلمنا التأويل وجعلنا من عبادك الصالحين واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأن باطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والله سبحانه